Bapak SBY selaku presiden melakukan program 100 harinya, Aceh dan Nias diguncang dahsyatnya tsunami. Bencana tsunami tersebut adalah bencana alam terbesar di awal abad 21. Dengan korban jiwa, harta benda, dan kerugian infrastruktur yang sangat besar. More than 11,000 people are now thought to have been killed in southern Asia after an undersea earthquake sent enormous waves rolling across the Indian Ocean. Tentu saja ini menjadi ujian pertama bagi SBY, sang presiden baru. Situasi krisis memang membutuhkan manajemen krisis dari pemimpin yang tanggap. Selain itu, untuk melakukan operasi tanggap darurat yang kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, diperlukan kepemimpinan dan manajemen yang tangguh dan handal, termasuk kepemimpinan dan manajemen krisis. Apalagi, waktu itu konflik bersenjata Aceh yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun, masih berkecamuk. Mengenang semuanya ini, SBY bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada semua pihak yang bekerja luar biasa, sehingga semua ujian besar itu dapat diatasi dan dilaluinya.